Je urang mah urang Banten, kabe kota adem ayem, aman nyaman ejeng damai, tentram tina kaayaan. Kota adem ayem, aman nyaman ujung damai, tentram tina kaayaan. Ulah sopa loba omong, ulah sopo ngomong doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah petang hari ini 11 hari bulan bersamaan dengan hari Sabtu, saya berada di satu lokasi yang sangat penting dalam kerajaan Kesultanan Banten yang dipimpin oleh seorang sultan. Kalau melihat kepada situasi dan sedikit rekaman di sini, ini merupakan sebahagian daripada kubu ataupun benteng pertahanan kepada kerajaan Kesultanan Hasanuddin di Banten ini. Tahun berapa kemuncak pemerintahannya, kemudian kejatuhannya, dan sahabat-sahabat bolehlah nanti cari, masing-masing kita cari info, karena kebetulan saya datang di sini untuk mengambil sedikit pembelajaran menerusi mata, telinga, deria yang ada. Dan apa yang saya simpulkan di sini adalah kewujudan sebuah kerajaan ini, khususnya di Banten ini, adalah menerusi perjuangan yang panjang, yang kemudian daripada itu penuh dengan strategi perjuangan sehinggalah kerajaan ini dapat diwujudkan di sini. Dan yang jelasnya ini adalah sebahagian daripada yang ditinggalkan oleh pihak Kesultanan Hasanuddin yang berjalur daripada Wadi Songo. Dan inilah kehebatan yang ada di dalam satu kerajaan yang diasaskan berteraskan kepada keimanan. Sudah tentu ilham ini bukan berlalu saja di dalam fikiran, bahkan sudah tentulah Allah hantar, Allah bagi, turunkan ilham itu di pemikiran kerajaan di waktu itu. Kemudian terwujudlah benteng ini, tembok ini yang cukup luar biasa. Bagaimana mereka menyusun batu-batu yang besar. Kemudian daripada itu, di zaman itu, bukan di zaman sains dan teknologi misalnya, dan sudah tentulah mereka-mereka ini tidak hanya ada berimajinasi dalam merangka sesuatu.